Hai hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lai. Kali ini kita akan membuat tutorial TikTok yang berhubung dengan Bayi 2021. Seperti judulnya, kita di sini menggunakan foto sebanyak 90 foto. Jadi kalian bisa masukkan foto kalian yang selama 2021. Kita masuk ke aplikasi CapCut, kemudian kita buat di sini prek baru, kemudian kita tambahkan aja fotonya sebanyak 90 foto. Di sini saya skip di bagian penambahan foto. Agak percepat ya di sini ya. Nah, jika sudah, kemudian kita bisa pilih di bagian bawahnya. Di sini kalian bisa pilih format, pilih 9:16. Jika sudah, kalian bisa atur fotonya mengikuti format yang kalian punya ataupun yang kalian pilih tadi. Jika tidak sesuai dengan format, kalian bisa zoom aja fotonya. Oke, di sini setelah itu kalian bisa ke bagian akhir foto video. Kemudian kalian hapus untuk watermark ya. Nah, jika sudah ke foto bagian awal, kemudian kalian bisa pilih atur durasi fotonya. Oke, di sini saya sudah atur di bagian durasinya. Di sini foto pertama durasinya itu 8,0. Ini. Kemudian untuk foto kedua dan sampai terakhir itu atur aja sampai 0,1. Jadi atur aja sesemuanya. Di sini saya tidak punya foto sendiri ataupun di handphone ini tidak punya foto sendiri. Jadi saya masukkan aja apa yang ada di gallery. Nah, jika sudah kalian atur di bagian durasinya, kita bisa pilih di bagian animasi, di bagian tambah audio, pilih ekstrak dari video, kemudian ekstrak aja dari mentahannya. Sorry, bukan mentahan tapi video lagunya. Nah, di sini ini udah selesai, dia akan seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian teks, tulis aja di sini tulisan teksnya by 2021. Kita tulis dulu di sini 2021. Nah, seperti ini, kemudian kita tarik sampai ke akhir video. Sorry ya, di sini. Nah, jika sudah kita bisa pilih dulu untuk di sini untuk ukuran fontnya, kalian bisa pilih di sini. Pilih aja bahasa yang ingin kalian gunakan. Ini ada bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Saya pilih dari bahasa Inggris. Kemudian kita pilih di bagian, kita pilih dulu ini kali ya. Oke, ini aja. Jika sudah kita checklist, kemudian ini kita zoom seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, udah selesai. Jadi seperti ini aja, simple aja untuk tutorialnya. Selanjutnya kalian bisa tinggal tingkatkan bingkai, tinggal ekspor aja. Nah, semoga aja tutorialnya bermanfaat. Jika kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Assalamualaikum, annyeong.